أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Assalamualaikum sobatku seiman, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sobatku seiman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taubatnya seorang lelaki yang sangat bengis dari kalangan Bani Israel. Kisah kembalinya seorang hamba kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Tidakkah kalian mau ku beritahukan suatu hal yang pernah ku dengar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku pernah mendengar dengan kedua telingaku dan hatiku menyimaknya. Sesungguhnya, pernah ada seorang lelaki di kalangan umat sebelum kalian. Lelaki ini telah membunuh 99 jiwa." Bayangkan betapa bengisnya orang ini. Membunuh satu orang saja merupakan termasuk dosa yang paling besar dan pasti akan mendapat hukuman yang sangat berat. Namun, dia ini sampai membunuh 99 nyawa. Subhanallah. Di suatu hari, Allah yang Maha membolak-balikan hati memberikannya hidayah. Terketuk hatinya perasaan ingin bertaubat. Perasaan yang begitu kuat sampai-sampai ia bertanya tentang seseorang yang paling alim di muka bumi ini, yang paling berilmu. Dia berharap orang alim ini bisa menuntunnya untuk bertaubat. Siapakah dan di manakah orang alim tersebut? Kemudian ia ditunjukkan kepada seorang rahib, yaitu seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ia pun mendatanginya seraya berkata, "Aku telah membunuh 99 jiwa dan aku ingin bertaubat. Apakah masih ada taubat untukku?" Rahib itu pun terkejut dan berkata, "Tidak. Bagaimana mungkin dosa sebesar itu mendapat ampunan? Membunuh 99 jiwa? Sungguh benar-benar kau manusia yang sangat keji. Tidak mungkin ada taubat untukmu," beliau melanjutkan. Akhirnya, setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dengan harapannya, pembunuh itu pun geram. Dia sangat marah. Lalu, dia pun menghunuskan pedangnya dan menikam rahib tersebut hingga membunuhnya. Dengan demikian, genaplah 100 jiwa yang ia bunuh. Namun, ia masih berkeinginan untuk bertaubat. Benar-benar ingin ada seseorang yang mampu membimbingnya untuk bertaubat. Kemudian, dia bertanya lagi tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Siapakah dan di manakah seseorang yang paling alim di muka bumi ini? Kemudian ia ditunjukkan kepada seorang alim, seorang ahli ilmu. Maka ia pun mendatanginya seraya berkata, "Aku telah membunuh 100 jiwa dan aku ingin bertaubat. Apakah masih ada taubat untukku?" Lalu orang alim itu pun menjawab, "Celakalah kau, siapakah yang dapat menghalangimu untuk bertaubat? Keluarlah dari perkampungan yang buruk di kediamanmu itu, dan pindahlah ke perkampungan yang baik. Karena sesungguhnya di sana
terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beribadahlah bersama mereka di sana, dan jangan pulang ke kampungmu." Lalu pembunuh itu pun keluar menuju perkampungan yang baik, tanpa menunggu hari esok ataupun berpikir lagi. Hatinya sudah Allah tanamkan rasa ingin bertaubat dengan sepenuh hatinya. Allah sudah mantapkan hatinya, dia bersungguh-sungguh ingin bertaubat. Namun, tanpa disangka-sangka, ajal menjemputnya di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan menuju perkampungan yang baik itu. Kemudian, malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Di situ pun iblis berkata, "Akulah yang paling berhak terhadap orang ini. Dia tidak pernah menentang perintahku sedikit pun." Lalu malaikat rahmat menjawab, "Ia keluar dalam rangka bertaubat." Dan malaikat azab berkata, "Sesungguhnya ia belum melakukan kebajikan sama sekali." Di saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu malaikat lain untuk menjadikannya penengah, hakim, di antara mereka yang sedang berselisih mengenai perkara orang tersebut. Selanjutnya Allah berfirman, "Lihatlah, mana di antara kedua perkampungan itu yang lebih dekat dengannya, kampung yang buruk atau kampung yang baik. Lalu golongkanlah dirinya pada penghuni kampung tersebut." Mereka pun mengukur jarak antara tempat berangkatnya dengan tempat tujuannya. Dan ternyata mereka menemukan bahwa lelaki ini, pembunuh ini, lebih dekat kepada tempat tujuannya. Dan diberitakan saat ajal menjemputnya, ia sempat melompat hingga ia lebih dekat kepada perkampungan yang baik, dan perkampungan yang buruk lebih jauh. Karena itu, begitu kuatnya kesungguhan hatinya untuk bertaubat. Maka mereka, para malaikat, menggolongkannya sebagai penghuni kampung yang baik. Bahkan di sebuah riwayat as-sahih disebutkan bahwa lelaki ini hanya lebih dekat satu jengkal saja kepada tempat tujuannya. Sungguh, kalau bukan karena Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, pasti dia tidak akan dekat kampung tujuannya. Itu karena Allah mewahyukan kepada bumi untuk mendekatkan lelaki yang bertaubat ini mendekat kepada tujuannya. Allahu Akbar. Allah yang Maha Berkuasa. Allah menyukai hambanya yang bertaubat, mencintai hambanya yang ingin kembali kepadanya. Bayangkan, Allah perintahkan kepada bumi untuk merubah jaraknya, sehingga bumi mendekatkan lelaki yang bertaubat ini dengan tempat tujuannya, menjadikan taubatnya diterima. Allahu Akbar. Sobatku seiman yang dimuliakan Allah, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Seburuk apapun kita, sejahat apapun, janganlah pernah putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, nomor 17, -75. Seandainya seseorang berulang kali melakukan dosa hingga 100 kali, 1000 kali, atau lebih, lalu ia bertaubat setiap kali berbuat dosa, maka pasti Allah akan menerima taubatnya setiap kali ia bertaubat. Dosa-dosanya pun akan gugur. Dan seandainya ia bertaubat dengan sekali taubat saja,
setelah ia melakukan semua dosa-dosa tadi, taubatnya pun sah. Allahu Akbar, betapa pencipta kita yaitu Allah sangat mencintai kita. Dialah yang maha pengampun, maha pemberi rizki, maha penerima taubat, dan maha berkuasa atas segala sesuatunya. Semoga kisah yang singkat ini bermanfaat serta bisa menguatkan rasa cinta kita, rasa harap kita, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.